Okay, soalan nombor dua ni dia bagi kat kita sum of perimeter to square 20 cm. Lepas tu dia akan bagi, lepas tu dia bagi juga sum of their areas 17 cm square. Arahan soalan ni suruh calculate the possible value of the side of the two square. So kita anggaplah kita ada dua square, satu x satu y. Untuk satu, lepas tu kita buat equation pertama. Equation pertama dia daripada sum of perimeter 2 square 20 cm tu. So kita dalam boleh cuman. Nampak tak? Okay. Kamu tak? Okay. Untuk satu side dia tu kan dia ada satu square tu dia 4 side kan. So kita akan dapat tahu 4x tambah dengan 4y sama dengan 20. Lepas tu kalau untuk sum of their areas tu kita tahu panjang dan lebar. Terus kalau satu square tu kita akan dapat x square. Lepas tu yang satu lagi tambah dengan y square sama dengan 17. Lepas tu kita express y in terms of x sebab kita nak substitute dalam equation yang kedua. So kita dapat 4y sama dengan negative 4x tambah 20, y sama dengan negative x tambah y. So kita akan substitute equation yang kita baru buat tadi tu dalam equation kedua, iaitu x square plus y square sama dengan 17 tadi. So kita kembangkan macam biasa. Kita akan dapat jawapan dia x equal to 4, x equal to 1. Itulah possible value untuk set the two square tu.